Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini aku mau panen bayam. Aku tadi habis ke pasar udah beli waloh apa labu ya, labu biasa itu. Kalau dulunya kepengen punya labu madu ya, tapi belum kesampaian karena tempatnya belum ada. Aku mau panen beberapa dan nanti aku mau menyiram tanaman yang di atas. Mau menyiram pakai air kolam dicampur aku punya fermentasi kotoran ayam ya. Alhamdulillah aku juga ternak ayam kecil-kecilan, jadi nanti mau tak campur. Oh lihat teman-teman, bayamnya lemu-lemu kayak sing duwe. Oh keren ya. Mau dipotong nanti batangnya ini enggak aku buang ya. Nanti dikasih ke ayam dicacah. Mau panen dulu. Thank you.
Alhamdulillah dapat segini ya. Lumayan. Ini lumayan banyak ya. Oh, keren ya. Nanti ini dipotongi. Dan ini batangnya enggak aku buang ya. Nanti dikasih ke ayam. Dicacah kecil-kecil, dicampur sama dedak katul itu ya, bekatul. Terus dikasih ke ayam. Insyaallah ayamku semakin sehat dan cepat bertelur ya. Alhamdulillah ini di pagi hari ya, ini sekitar jam 8. Lihat teman-teman, tanamanku kelihatan ya. Alhamdulillah kendaraanku keluar. Aku mau cerita sedikit ya. Curhat ini ceritanya. Alhamdulillah kendaraanku keluar ya. Udah lama sekali, karena ini kan musim corona, karena dilarang operasi ya. Dan alhamdulillah tanamanku menjadi kelihatan. Ini teman-teman, alhamdulillah ini tanaman jahe merah ya. Ini lahan yang dulunya nggak kepake, alhamdulillah aku manfaatkan. Ini di pinggir garasi. Ada beberapa tanaman di sini. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada brokoli. Itu brokoli ya yang di situ. Itu ada pare. Pare itu sebenarnya kemarin di atas, terus aku pindah di situ. Kelihatannya tumbuh ya. Dan kemarin kan sebenarnya aku nanam pakcoy sama ada apa namanya, semangka, tapi sayangnya pada mati. Karena di sini itu lembab sekali ya. Ini kentengku ambruk. Kemarin ngeberki ini ya, apa? Tanamanku pada rusak. Tapi alhamdulillah masih bertahan. Itu daun bawangnya juga patah kemarin. Tapi alhamdulillah tumbuh lagi. Kentangnya ambruk, kentangnya akan di sini ambruk ya. Ini kalau nggak salah yang tanaman nemu kemarin aku nemu di jalan itu ya. Kelihatannya tumbuh dan lumayan ya. Walaupun nggak subur sekali tapi lumayan. Kelihatannya ini kalau nggak salah brokoli ya. Tapi belum tahu ya. Nanti nunggu perkembangannya. Dan ini ada calon tomat yang lumayan banyak dan masih kecil ya. Semoga nanti bisa menghasilkan buah. Ini ada yang mati juga. Ini jahe. Ini kalau nggak salah ini jahe merah. Alhamdulillah subur sekali. Dan ini harusnya itu ditali ya. Dan ini koro. Ini koro yang aku tanam udah lama ya, kurang lebih udah 1 bulan. Alhamdulillah dia mulai menunjukkan tanda-tanda kalau subur. Dan ini asparagus. Ini asparagus yang aku pindah kemarin. Alhamdulillah kelihatannya ada yang tumbuh, ada yang mati ya. Tunggu nanti insyaallah akan menghasilkan. Seperti ini. Kayak cemara ya. Sebenarnya kalau sehat cantik sekali ini tanamannya. Buat hiasan di meja juga cantik ya. Dulu aku pernah tak buat hiasan di meja, tapi sayangnya gak tahan lama. Ini jahe, kunyit, sama lengkuas jadi satu. Ya teman-teman, alhamdulillah nikmat Allah tanaman ini, pohon ya, pohon pisangnya dia tumbuh. Walaupun seperti ini, itu tumbuh ya. Dia kan kemarin adaptasi sama tanahnya, tapi alhamdulillah tumbuh. Yang di depan rumah sana juga tumbuh ya. Alhamdulillah nikmat Allah, bisa panen pisang nanti. Kalau pisang jenis ini pisang emas ya, itu enggak terlalu besar. Beda sama kayak pisang raja, pisang sobo kentang, itu beda sekali. Kalau pisang raja kan besar ya.